sudah, angkat Pak Ivano kali ini, Peter. Coba selamatkan, tapi terganjal di sana ada Taufik. Menjadi benteng kokoh untuk Sleman United. 6 melawan 3. Masih bersiap ada Arifin. Pemain muda dari Sleman United, Arifin luncurkan sudah. Kontrol Pak I, angkat Pano. Open spike kali ini. Lagi-lagi terganjal. Open spike yang dibawa selatan Tio kali ini. Dan 7 melawan 3. Loading 4 angka. Masih bersiap Arifin. Timang-timang bola Arifin luncurkan, tapi sayang merajuk kali ini serven yang dibangun Arifin. Menambah 1 angka untuk bintang muda, 4 melawan 7, masih tertinggal 3 angka. Kali ini Peter pelan saja, angkat Dimas, Wawan, terganjal kali ini. Di sana ada blok yang dibangun saudara Galih, berhasil meredam serangan yang dibangun oleh Wawan. 5 melawan 7, masih ada Peter dengan jump shotnya keras. Novel kali ini, Taufik, oh masih coba Fano, ada Fano keras sekali, terganjal kali ini, berhasil diblok, open spike yang dibangun oleh Faro dan technical timeout tentunya dalam kedudukan 8 melawan 5 untuk keunggulan Sleman United. Siap kali ini ada Wawan, selaku kapten dari Sleman United, angkat Fano, open spike Faro, tapi kali ini nakal, cari sembari Fano, merangkul, merajuk, bibir tidak berbincu kali ini, tangan saudara Fano menambah 1 angka, untuk Sleman United, 5-9-5 maksud kami, angkat Fano, oh best play kali ini, sudah Taufik berhasil, mantan 2 maksud kami, berhasil menambah 1 angka, untuk bintang muda 6-9 Tantio kali ini timang-timang bola dengan jump shotnya Tantio kelas. Bukan kurang sempurna dari anak-anak Sleman United. Menambah 1 angka untuk bintang muda 7-9 kali ini Tantio lagi-lagi. Ada oh, wishback kali sudah Rizky. Berhasil kali ini Rizky Valen menambahkan 1 angka untuk Sleman United 10-7. Valen, Rizky Valen kali ini bersiap melakukan serven dengan jump shotnya keras, tapi sayang tidak mampu menyeberang jaring kali ini. Jump shot yang dibangun oleh Valen. 8-10. Bersiap Galih kali ini mencari posisi. Galih siapa yang dituju? Kontrol kurang sempurna dari Arifin. Lagi-lagi menambah 1 angka untuk bintang muda. Perlahan-lahan mulai mendekat kali ini, hanya terpaut 1 angka. 9-10. Masih ada Galih kali ini, siapa yang dituju? Lagi kurang sempurna kontrol Rizky kali ini. Masih ada Fano. Disambar saja di sana quicker muda saudara Hindra. Lagi-lagi berhasil menyamakan kedudukan 10 sama. Perlahan-lahan bisa menyamakan kedudukan kali ini. Masih melalui tangan saudara Galih. Bersiap di sana Galih luncurkan. Kontrol Taufik. Di sana oh terjadi miskomunikasi kali ini. Angkat Peter. Kontrol dengan sempurna Wawan kali ini. Tidak berhasil melakukan open spike kali ini saudara Rizky. Menambah 1 angka berbalik unggul kali ini. Serven yang kelima saudara Galih. Timang-timang bola Galih luncurkan. Valen kali ini, Wawan, tapi sayang lagi-lagi Dimas Adi kurang bisa mengontrol bola dengan sempurna. 12-10 kali ini luncurkan sudah Galih lagi-lagi. Kontrol kurang sempurna dari anak-anak Sleman United. Dan tempat diminta oleh saudara Gendon selaku ofisial dari Sleman United tentunya. Mulai tertinggal kali ini 3 angka. Kendati di awal-awal set yang pertama bisa memimpin nomor 9 dari bintang muda. Kali siapa yang dituju kali ini? Ada Wawan, angkat Dimas Adi. Kali Taufik, masih coba selamatkan. Bisa ada Faro, penempatan bola saja. Ada Valen, kali ini Taufik, lagi-lagi penempatan. Bisa ada Tantio, Valen angkat Dimas Adi dari belakang. Wawan kali ini, masih ada kali di sana. Peter, oh masih bisa dikembalikan lagi-lagi Valen di sana. Ada Faro. Tapi sayang kali ini, open spike yang dibangun sudah Faro merajuk. Menambah 1 angka, 11-13 kali ini. Hanya terpaut 2 angka. Bersiap kali ini di sana. Kurniawan luncurkan, tapi sayang sekali
merajuk kali ini serven yang dibangun oleh saudara Taufik, maksud kami pemain muda asli dari Kalasan, dan jumpernya kali ini baru merajuk kali ini 12-14. Setter handal kali ini luncurkan sudah Dimas Adi, kontrol Faro kurang sempurna kali ini. Defense yang dilakukan saudara Faro menambah satu angka untuk Sleman United. 13-14. Dimas Adi kali ini lagi-lagi Fai angkatan Tio, siapa yang dituju? Peter kali ini tidak mampu di defense dengan sempurna oleh Valen. Menambah satu angka untuk bintang muda. 15-13. Masih leading 2 angka. Kali ini Fano, setter muda dari Yusuf Kota kali ini bersiap dengan jumping kecilnya. Angkat Dimas Adi. Apa yang terjadi kali ini? Foul dianggap foul oleh wasit kali ini. Saudara Dimas Adi, dan technical timeout yang kedua di set yang ketiga kali ini dalam kedudukan 16-13. Untuk bintang muda 18-14. Indra di sana bersiap, luncurkan sudah, tapi sayang keluar kali ini. 15-18. Bersiap di sana ada Arifin. Arifin luncurkan, kontrol sempurna oleh Faro. Kali ini dibiarkan saja bola keluar, jauh meninggalkan anak pertandingan. 19-15. Bersiap kali ini bomber muda. Peter luncurkan sudah, angkat lawan Dimas Adi kali ini kurang sempurna bola terbalung. Quick spike tadi maksudnya dari Dimas Adi, tapi sayang kurang sempurna sehingga tidak dapat dijangkau kali ini Peter. Tapi sayang jumpshot yang dilakukan saudara Peter kurang sempurna, merubah kedudukan menjadi 16-20. Kali ini Wawan luncurkan sudah, angkat Peter. Tantio kali ini masih ada Dimas Adi, angkat office back topic. Terganjal kali ini, angkat Adi dari belakang blessing bola, angkat Pai. Siapa yang tuju? Tantio kali ini berhasil meredam kali ini. Benteng kokoh menjulang kali saudara Topik berhasil meredam open back yang dibangun oleh saudara Tantio. Bersiap nomor 11, lagi-lagi ada Wawan, kapten dari Sleman United. Wawan luncurkan, angkat Peter. Fano kali ini kurang sempurna umpan yang dilakukan saudara Fano, dan berhasil menambah satu angka untuk Sleman United. Perlahan-lahan mulai mengejar kali ini. 18-20. Masih di sana Wawan luncurkan, angkat Fano. Keras kali ini dan berhasil. Hasil saudara Faro memberikan satu angka untuk bintang muda. 21-18 kali ini Tantio dengan jumpshotnya keras. Angkat di sana, terkejar Dimas Adi. Topik kali ini di atas blok kali ini, open spec yang dibangun oleh Topik. Menambah satu angka untuk Sleman United. 19-21 kali ini. Bersiap kali ini angkatan Tio, Fano, Peter back-to-back kali ini berhasil. Berhasil kan event kurang sempurna yang dibangun oleh Rizky. Menambah satu angka untuk bintang muda. 22-19 kali ini, leading 3 angka. Bersiap kali di sana dengan tenangnya kali lakukan. Angkat Topik lagi kali ini dari belakang. Berhasil kali ini Rizky mendarat mulus open spike yang dibangun oleh saudara Rizky. Menambah satu angka untuk Sleman United. 20-22. Kali ini Topik luncurkan, angkat Fano, ada Faro keras. Coba selamatkan, tapi sayang tidak terkejar. Bola liar dari saudara Fano kali ini. 23-20. Faro pemain muda dari Yusuf Kota bersiap melakukan serven. Fano, Faro kali ini luncurkan sudah, angkat Dimas Adi, berarti saja ada Peter, open spike Peter kali ini, dan berhasil kali ini. Match point melawan 20 kali ini, terpaut 4 angka. Apakah berhasil menyudahi perlawanan di set yang ketiga kali ini bintang muda? Masih melatang saudara Faro, kontrol sempurna kali ini Arifin, dari belakang. Oh, kurang sempurna defense yang dilakukan saudara Fai libero dari bintang muda. Mulai mendekat kali ini dalam kedudukan 21-21 melawan match point
Siap Dimas Adi kali ini luncurkan Dimas. Angkat Faro, Vano. Ada Peter penempatan bola saja. Kali ini siapa yang tuju? Van. Masih ada baik kali ini angkat Vano. Peter dan berhasil kali ini menyudahi perlawanan anak-anak Sleman United dalam kedudukan 25 melawan 21.